Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ibadallah, para hamba Allah semua, jemaah yang diberkati, dirahmati, lagi diampuni segala semua dosa kita, amin. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu diqqahu wa jallahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Maha suci Tuhan, Engkau yang memiliki kekuatan keperkasaan, memiliki segala-gala kerajaan. Tuhan yang memiliki kesombongan yang selayaknya, Tuhan yang memiliki keagungan. Maka kami mohon pada tengah hari ini keberkatan masih kami di dalam ibadat Ramadan. Berkumpulnya dua ibadat secara khusus, iaitulah puasa dan juga hari Jumaat ini, maka ampunilah segala dosa kami semua sekali, ya Allah, ampunilah dosa kami, diqahu wa jillahu, dosa yang sekecil-kecilnya yang kami sendiri tak nampak, wa jillahu, dan dosa yang sebesar-besarnya, yang mana Nabi sifatkan seperti mana yang kau katakan, ya Allah, dosa yang sampai ke awan di langit, yang sebesar bukit, sebanyak pasir di atas muka bumi ini, engkau ampunkan semua sekali, ya Allah, amin. Wa awwalahu wa akhirahu, dosa yang terawal sekali yang kami telah lakukan dan kami tidak ingat, dosa yang terakhir yang kami lakukan, dosa yang dengan terang-terang kami lakukan, dosa yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Waghfir lana zambana kullahu jiddahu wa hazlahu wa khata'ahu wa amdahu wa kullu zalika indana. Dan ya Allah, kami mohon juga, ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami yang memang bersungguh-sungguh sangat kami lakukan dosa itu, merancang nak buat dosa tersebut, ya Allah, yang kami lakukan secara lalai, secara bergurau senda, dosa yang kami lakukan secara tak sengaja dan dosa yang sengaja kami lakukan, dan kami mengaku, ya Allah, semua itu dosa ada pada kami. Fa nahnu abiduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na, na'udzubika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina. Kami mengaku semua sekali, semua sekali dosa kami, ya Allah. Faghfir lana innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ampunilah dosa kami, dan kami mengaku tidak ada satu Tuhan pun yang kami imani mampu untuk mengampun semua dosa kami kecuali Engkau, ya Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa tawakkalna 'ala Allahi rabbina. Cukuplah kita, segala urusan hidup dan mati kita, kita serah hanya kepada Allah, dan kita bertawakal cuma kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, menguruskan dunia dan akhirat kita. Ibadallah, qala Allah taala, Allah berfirman, syahrul ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum asyhara falyasumhu, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, wa litukmilu al-iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maksudnya, bulan Ramadan ini ialah bulan yang telah diturunkan Al-Quran padanya, dan Quran itu khususnya mengandungi
hidayat dan keterangan kepada hidayat tersebut dan membezakan antara yang hak, yang benar dan yang batil. Maka sesiapa sahaja yang melihat yang berada pada bulan Ramadan, yang sempat berada pada bulan Ramadan, maka dia kena berpuasa dengan syarat dia. Sesiapa yang sakit ataupun berada dalam musafir, maka diharuskan dia berbuka. Maka dia kena ganti pada hari yang lain. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya inginkan segala yang mudah untuk kamu, dan Allah tidak mahu menyusahkan kamu. Maka bila sampai masa di akhir Ramadan, berakhirnya Ramadan, maka hendaklah kamu, ini perintah, hendaklah kamu menyempurnakan bilangan hari puasa kamu, dan hendaklah kamu bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala hidayat yang sudah Allah kurniakan kepada kamu, kerana itulah satu-satunya cara yang boleh menjadikan kamu orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua matlamat dari Ramadan. Pertama jelas, la'allakum tattaqun, dalam ayat yang biasa kita dengar sebelum ini, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Dan kali ini kita dengar ayat Ramadan juga, supaya kita menjadi orang yang bersyukur pada Allah, tahu untuk berterima kasih kepada Allah. Dan kemuncak terima kasih kita ialah kita sentiasa menyebut alhamdulillah kepada Allah dengan tuntutan-tuntutan yang ada pada perbuatan ataupun lafaz alhamdulillah yang kita sebutkan itu. Tengah hari ini, sebelum kita sebut sedikit berkaitan dengan adat menyambut hari raya, sebelum kita menyebut beberapa adat berkaitan dengan menyambut hari raya, sedikit saya nak ingatkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan pengenalan ataupun apa yang kita sebut sebagai identiti kita. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, sebagai satu contohnya dalam surah Al-Ahzab, ya, Allah sebut innal muslimina wal muslimat. Cerita ini cerita yang berkaitan dengan orang Islam, yakni kita. Bahkan dalam banyak ayat, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan kepada kita bila Allah nak memberi sesuatu perintah, maka Allah akan memanggil kita. Allah akan memanggil kita dengan nama ataupun gelaran ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Ahzab innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang Islam, tak kira lelaki perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, dan orang mukmin, tadi Islam, kemudian orang yang mukmin, wal mu'minat, tak kira lelaki perempuan, wal qanitina wal qanitat, di mana ciri yang berikutnya ialah orang yang sentiasa suka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qanitin dan qanitat secara umumnya orang yang suka beribadat. Kalau kita baca dalam sejarah Nabi, apabila Nabi SAW keluar dari bumi Mekah menuju ke Gua Hira, dari semasa ke semasa, para ulama sirah mereka menggunakan perkataan qanata yaqnutu, yakni qanitin. Nabi pergi ke sana
kalau dalam bahasa orang lama kita kata betapa, tapi betapa ini bukan dalam konteks yang seperti yang ada sekarang, mencari sesuatu dalam mencari sesuatu dengan keinginan yang berbeza. Ini mencari kebenaran. Nabi meninggalkan bumi Mekah kerana di sekitar Kaabah ada 360 berhala. Jadi Nabi pergi ke Gua Hira, kita tahulah cerita itu. Yang penting, proses itu dinamakan sebagai perbuatan qanata yaqnutu ataupun qaniti. Dan yang kedua maknanya ialah kita sentiasa berdoa. Sebab itu dalam solat witir kita dan juga solat subuh kita, kita ada yang disebut sebagai kunut, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini identiti diri kita, muslimin, mukminin, qanitin. Kemudian Allah kata wassadiqina wassadiqat, orang yang jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jujur, apabila dia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua perkara. Sama ada perkara itu berkaitan dengan akidah, bila kita melihat umat yang lain ataupun masyarakat yang lain dari Islam. Baru-baru ni saya melihat satu malam tu lepas balik dari tarawih, ada yang mengusung macam kavadi ya, bawa. Bila saya tengok, Allahu Akbar, betapa nikmatnya Allah bagi kepada kita Islam berbanding dengan mereka. Dia usung benda-benda tu pergi ke situ, pergi ke sini, menyusahkan tetapi tidak mendapat pahala di sisi Allah, bahkan mendapat laknat dari Allah. Kita bercakap dalam konteks nasihat sesama kita masyarakat Islam. Haji, dan bila Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita rasa jujur dengan Allah, maka kita menyembah hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita percaya, sadiqin, jujur dengan Allah, sadiq ya, yang disebut kepada as-sadiqu, antara yang disebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadiqul wa'dil amin, kita sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang jujur bila dia berjanji, begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Was-sabirina was-sabirat, orang yang bersabar, laki-laki dan perempuan. Wal khashi'in wal khashi'at, orang yang khusyuk, yakni khusus dalam solat dia. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, golongan yang juga suka memberi sedekah, tak kira lelaki dan perempuan. Wassaimin wassaiman, apa yang sedang kita lakukan sekarang, orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa, ini semua identiti yang mesti ada sekali ya, ada sekali. Kalau kita ada semua ni sekali, pertama sekali lagi saya ulang, Islam, muslimin, kita ni muslimin, kita mukminin, kita qanitin, kita sadiqin, kita sabirin, kita khashiin, suka bersedekah, al-mutasaddiqin, wassaimin, apa identiti. Wal hafizina furujahum wal hafizat, orang yang menjaga maruah diri kita. Di sini jelas Allah sebut bukan sekadar maruah, Allah sebut kemaluan, alat kemaluan. Jaga sungguh, jaga sungguh. Bukan sekadar yang zahir yang ada pada tubuh badan kita, itu yang pertama, kita jaga diri kita sendiri. Bahkan dipanggil
rusulu al-ma'asi ataupun rusulu az-zina contohnya. Perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita terdorong untuk melakukan zina dipanggil. Walaupun tak mampu buat. Kita menjaga diri kita. Wazakirin Allah kathiran wazakirat, orang yang sentiasa berzikir kepada Allah, mengingati Allah, laki-laki dan perempuan. Ada 10 ciri-ciri ini. Kita balik, kita cek sendirilah ya, diri kita. Kita cek diri kita sendiri. Kadang-kadang kata Imam Ghazali, sahabat kita yang perlu beritahu pada kita apa yang tak ada. Apa yang tak ada. Kadang-kadang isteri kita yang akan beritahu pada kita. Dia beritahu pada kita contohnya, kita, kamu ni baik belaka dah, makan, pakai comel belaka, tapi kamu ni cepat pemarah contohnya, jenis kurang sabar. Maknanya kurang dah satu. Dari 10 ciri, satu. Contoh, kamu ni begitu, ada contohlah macam-macam ya, yang yang apa ni di yang kita belajar melalui bagaimana untuk menjadi seorang mukmin. Maka apabila semua ini ada 10 ciri ini, maka Allah Subhanahu wa taala sebut a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah telah sediakan bagi mereka ini pengampunan dan pahala yang besar. Pengampunan dan pahala yang besar. Iaitulah pahala yang besar ini, itulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Selepas ayat itu, ayat yang ke-35 tadi, ayat yang ke-36 ini yang diungkit oleh contohnya almarhum Yusuf Al-Qardawi. Dia ungkit apabila dia kata wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Ini ayat yang bersambung ya. Dan tidak sepatutnya bagi mana-mana mukmin. Kalau kita dah ada 10 ciri, kita kena fikir diri kita, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Tak sepatut ada pada mana-mana individu mukmin. Tadi Allah cakap dalam konteks ramai. Semua Allah guna lafaz jamak dalam bahasa Arab kata, dalam bahasa Inggeris kata plural. Misal kata bila Allah perintah kita solat, Allah gunakan lafaz plural, wa aqimus solah. Kamu semua ramai-ramai kena solat, kena sembahyang, itu contoh. Tetapi bila Allah gunakan antara kehebatan dalam bulan Ramadan puasa ni, saya tidak mahu ungkit terlalu panjang pasal kita dah di hujung. Kalau kita ingat tadi ayat yang dari surah yang awal tadi yang saya baca berkaitan dengan Ramadan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Allah guna lafaz individu. Kerana puasa, walaupun kita disuruh berpuasa beramai-ramai, yakni dengan ketetapan oleh pihak pemerintah, begitu juga raya, tetapi kita kena ingat puasa itu tetap individu. Tak ada puasa berjemaah. Tak ada istilah puasa berjemaah. Kita ajak orang berpuasa sekalipun masing-masing hak dia. Tetapi kita tak ada, ada imam puasa sini. Tak ada. Kita ada imam solat. Tapi nampak itu perbezaan. Dan di sini bila Allah kata, Allah nak menegur ataupun memberi peringatan pada kita, tidak sepatutnya bagi setiap individu juga. Allah guna lafaz singular juga. Setiap diri, tak kira laki-laki perempuan. Pasal kita tak tahu, hatta walaupun isteri kita, apa dia fikir? Apa dia fikir? Jangan cara kita fikir, dia tak tahu apa kita fikir, kita tak tahu apa dia fikir. Allahuakbar. Sampai ke tahap tersebut ya. Idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Bila Allah sudah putuskan sesuatu hukum dalam satu sesuatu perkara, maka tiba-tiba dia cuba memilih buat satu pilihan lain. Dalam hidup kita tidak ada pilihan. Hidup kita ialah muslimin, muslimat. Tadi identiti.
Allah mengajar kita supaya kita kenal identiti. Pasal ini yang saya nak ulangi, apa yang disebut oleh golongan sufi bila mereka kata man arafa nafsahu, siapa dia kenal diri dia. Ini bukan hadis Nabi ya. Ini satu benda yang untuk kita faham dalam konteks yang mudah. Bila kita kenal diri, baru kita tahu siapa orang lain kalau kita bercakap. Bila kita kenal diri kita, kita tahu apa beza kita dengan orang lain. Kita kenal diri kita, kita tahu orang itu lebih baik dari kita, ataupun orang itu kalau bercakap tentang sesama kita, orang itu lebih baik dari kita, ataupun orang itu lebih garang dari kita, lebih berani dari kita. Lebih berani dari kita. Itu contoh. Jadi Allah menyatakan wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa sahaja yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu sesat, sesat yang nyata. Apa makna sesat? Sesat ini dalam satu ayat lain Allah kata bagaimana orang kafir bila mereka berdepan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi sepanjang zaman, mereka kata aiza dalalna fil ardi a inna lam ba'usun. Contohnya bila kami sesat, istilahnya dalal ni sesat dalam tanah, bila kita dikebumikan sampai satu masa, kalau ditakdirkan mayat kita hancur, mudah-mudahan mayat kita tidak hancur, dipelihara oleh Allah, amin, sebut amin mukminin jemaah semua. Bila biasanya dia hancur tanah kita, hancur daging kita, hancur, maka daging kita dengan tanah dia tidak boleh dibezakan. Yang itu yang disebut sebagai sesat. Lafaz itu nak menunjukkan kekeliruan, ketidaktahuan yang membezakan antara yang benar dan yang salah, antara satu dengan dua, tak boleh nak beza. Antara daging kita yang hancur dengan tanah itu sudah tidak boleh dibezakan. Itulah sesat. Nak menceritakan benda sesat ni dia boleh berlaku dalam keadaan yang tidak sedar. Tidak sedar. Ada sesat dalam konteks akidah, ada sesat dalam konteks fiqah, ada sesat dalam konteks semalam seorang sahabat saya, salah seorang pendakwah, dipanggil dakwah faraid sekarang ni, dia antara orang yang sangat popular sekarang di Malaysia, di mana dia tunjuk ataupun dia tulis balik satu kononnya wasiat dari seorang lelaki. Apabila dia nak mati, dia suruh, dia tulis yang ini nak kena bagi pada isteri dia, yang ini nak bagi anak dia, yang ini ini. Tetapi apa yang ditulis itu, dia sebenarnya dia tidak sedar, dia tidak tahu nak bezakan boleh ke tidak. Apabila dia, kita baca dari awal, orang yang belajar agama, belajar tentang ini, dia tahulah, dia baca sepintas lalu dia tahu, oh, ini wasiat ni terbatal, tak boleh pakai, pasal wasiat dia tidak cukup syarat. Secara mudah kita jangan bincang tentang tu. Lalu bila kita baca sampai habis, ustaz tu pun tulis, beginilah cara pemikiran masyarakat kita. Mereka tidak sedar benda yang mereka tulis ini tidak terpakai sama sekali. Kerana keputusan Allah, bila seseorang itu mati, maka begini. Suami dapat berapa, isteri dapat berapa, tak kiralah isteri itu nombor berapa sekalipun, selagi dia isteri, contoh anak dia. Maka inilah yang berlaku, yang Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala mempunyai satu perjanjian untuk taat, dan taat itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Ahzab tadi, saya sebut, saya ulangi ayat yang ke-35, Allah beritahu ada 10 ciri. Balik kita cek sendiri, paling mudah, paling mudah, kata Imam Ghazali, kadang-kadang kita nak tahu betul salah kita ni, kita tanya musuh kita.
Kita tak perlu tanya pun musuh kita bercakap tentang kita. Bila dia bercakap tentang kita, pasal apa? Pasal dia musuh, dia mencari kelemahan kita. Maka kita korek balik sama ada betul ke ataupun tidak benda hak didakwa. Itu yang pertama. Itu susah pasal kita nak cari musuh. Yang ini kita cari orang yang rapat dengan kita, yang jujur dengan kita, yang berani untuk tegur kita dengan izin kita. Kalau dia tak berani pun dah kita izinkan, apa benda yang saya yang tidak comel. Kita cek, tengok balik dengan 10 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita dalam surah Al-Ahzab. Saya sebut cuma satu sahaja. Baik. Habis cerita tentang yang identiti diri, kerana kita dah nak menyempurnakan tak lama lagi, berapa jam je lagi kita nak sempurnakan ibadat ini. Tapi tanamlah azam dalam diri kita seperti mana doa-doa yang dibaca oleh para imam, sama ada waktu solat waktu fardu ataupun dalam Ramadan ataupun luar Ramadan, sejurus Ramadan. Tak kiralah mereka berdoa, ya Allah kurniakanlah kalau muslimin muslimat perasan makna antara doa yang dibaca. Termasuk ada sesetengah tempat mereka baca, imam baca dalam kunut solat witir. Seperti bila saya sembahyang di masjid wilayah persekutuan, imam sana dia Arab, dia baca doa dia sedaplah cara dia. Antaranya dia minta, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami, panjangkanlah umur kami, mendapat Ramadan demi Ramadan dengan tahun-tahun yang lebih lama lagi. Kerana apa? Kerana dengan doa tersebut, bila kita amin, amin ini adalah wahai Tuhan perkenankanlah. Jangan sebut amin tanpa perasaan, ya. Sekali lagi, jangan sebut amin tanpa perasaan. Allah tidak akan, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Kerana Nabi beritahu Allah tak akan terima doa kita kalau hati kita itu lalai. Lalai, tidak peka, tidak ambil tahu dengan doa tersebut. Kalau kita tak tahu makna pun, kita yakin dia doa itu baik belaka. Bila kita sebut amin, makna dia Allahumma stajib, ya Allah perkenankanlah, ya Allah terimakanlah, ya Allah terimakanlah. Jangan kita pergi jauh tumpukan kita dengan Allah SWT. La yazalullahu muqbilan alal abdi fi salatihi ma lam yaltafi. Dalam hadis lain Rasulullah kata Allah sentiasa berdepan menghadap. Kalau bahasa mukbilan ini datang menghadap wajah ke wajah, kalau bahasa kita bercakap dalam konteks sesama makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala laisa kamitsli syai, kita tak boleh buat perbandingan. Tapi bila sebut mukbilan, misal kata saya duduk sini, kalau ada orang tu mari, dia tengok saya, saya tengok dia. Dia kalau dan datang, dia tu datang betul-betul nak berdiri depan saya. Orang kata seolah-olah dia nak letak tangan di atas bahu saya begitu. Allah sifatkan mahalnya suasana bila kita berada dalam solat. Malam yaltafid, selagi mana kita tidak berpaling. Maknanya kita tidak buat urusan lain. Jangan duduk tengok jam, jangan duduk itu, jangan ini, pedulikan sekejap mata. Muslimin muslimat, berikan tumpuan. Amin. Amin. Allahumma astajib. Mudah-mudahan bila kita doakan itu, walaupun kita belum dapat lagi, maka muslimin dan muslimat, bila kita minta Ramadan, dalamnya ada Lailatul Qadar, dalamnya ada 1000 bulan pahala tersebut, maka walaupun kita tak dapat, barangkali umur kita dah pendek tahun ni je. Jiran saya di 2-3 malam baru ni di Bosnia meninggal dunia. Tengok dalam Facebook ceria apa semua, tiba-tiba sakit perut mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perintah Allah begitu. Jadi muslimin dan muslimat, dengan sebab berkat doa tersebut, kita dapat pahala, pahala, pahala. Kerana apa? Kerana keazaman kita itu sudah melayakkan kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir,
Tinggal seminit ya, sedikit ya saya sebut. Selepas memperbanyakkan takbir, mula takbir malam ni, kita disunatkan untuk sunat mandi sunat hari raya, sunat memakai baju yang bersih dan sunat memakai baju yang khusus. Jangan pakai baju biasa je. Baju yang khusus, sama ada baru beli ataupun baru bersih, itu terpulanglah kepada adat dan juga kemampuan masing-masing. Memakai harum-haruman, mengerjakan solat sunat Aidilfitri, kemudian kita saling ziarah menziarahi, memperbanyakkan sedekah, berpuasa sunat. Sudah azan dah? Allahu Akbar. Baik, itu sahaja yang sempat kita sebut. Yang penting memperbanyakkan, menyempurnakan kita dengan takbir pada malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.